Hai guys, saya Denny AJD, drummer Fudu Band. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar Yamaha DDS Pro atau DDS 6. Ada pertanyaan gimana cara ngebalance suara antara snare, tom-tom, crash, kick, dan sebagainya pada DDS 6. Karena mengingat bila di DTS 700, semuanya bisa diatur di permukaan. Nah, kalau DDS 6, seperti ini. Oke, caranya simpel banget. Kita pencet kit, tombol kit warna putih. Oke, and pencet mix atau effects. Nah, dari sini kelihatan nih, mana yang kita injek, mana yang kita pukul. Kalau misalkan kita pukul snare, dia kan ada tandanya ya. Oke, kick, right, hi-hat. Sekarang saya pengen hi-hatnya saya kecilin. Misalkan saya main terlalu loud seperti ini. Oke, saya tinggal kecilin. Malah naik. Oke. Saya pengen kecilin kick. Oke, guys, seperti itu, simpel banget. Sekali lagi, saya normalin lagi ya, biar gak lupa. Exit, hanya pencet mix atau FX, as simple as that. Tara, nah. Oke, selamat mencoba.